Dengan gerinda mini, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Klaten memotong ring besi di jari telunjuk seorang balita atas nama Anissa saat dibawa orang tuanya ke Rumah Sakit Bagas Waras, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Anissa, balita berusia 4 tahun warga desa Brangkal, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, terus menangis saat dibawa orang tuanya ke Rumah Sakit Bagas Waras. Jari telunjuk Anissa sebelah kanan tersangkut ring besi saat bermain di rumahnya. Kondisi jari telunjuknya pun sudah bengkak. Orang tua korban menjelaskan, awalnya anaknya bermain, saat itu ia mengambilkan makan untuk Anissa. Namun saat akan menyuapi Anissa, ia ditunjukkan jari sisi kanan yang tersangkut ring besi. Orang tua korban mengaku tidak mengetahui anaknya bisa mendapatkan ring besi itu dari mana. Mau tak suapin itu tangannya diginiin gitu, ditunjukin. Terus kira ya panik langsung lari ke sini. Udah tak coba pakai itu tapi nggak bisa. Terus kan itu maunya tak kalau keluarin tapi nggak bisa tuh. Mungkin udah panik duluan saya udah anaknya udah nangis. Tapi ya. Itu mainan mungkin ya ditinggal ambil makan terus keluar udah kayak gitu. Mainan nggak tahu itu dapat dari mana, wong udah tak bersihin rumahnya, udah tak beresin mainannya tapi masih dapat itu juga. Petugas Damkar Kabupaten Klaten menjelaskan pihaknya mendapatkan laporan dan bergegas menuju lokasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena korban terus meronta dan menangis. Sehingga petugas harus ekstra hati-hati saat membelah ring besi yang tersangkut menggunakan gerinda mini. Ring besi tersebut. Ini tadi kita lakukan pemotongan menggunakan mini grinder ya. Kita gunakan mini grinder kurang lebih tadi membutuhkan waktu 20 menit. 20 menit kita potong menggunakan mini grinder itu karena apa namanya korban adik Anissa tadi sempat menangis ya karena mungkin panik dan mungkin sakit ya karena sudah mulai membengkak. Namun tadi oleh orang tuanya dan para medis bisa ditenangkan, kemudian baru bisa kita lakukan penanganan. Ring besi akhirnya bisa terlepas setelah 20 menit, kemudian korban langsung mendapat perawatan medis agar bengkak pada jari telunjuk diobati. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah.